Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil menyatakan paslon Ridho menargetkan menang satu putaran. Target ini diambil setelah rapat perdana bersama dengan Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLAS. Ridwan Kamil menyampaikan partai politik KIMPLAS menginginkan agar perolehan suara pasangan Ridho bisa tinggi sebab parpol pengusungnya merupakan koalisi yang besar. Ia pun meminta kemenangan yang diraih nanti tidak hanya menang tipis. Mantan Gubernur Jawa Barat itu menyebut bahwa partai politik pengusung dan para pendukungnya bakal turun langsung. RK juga menyampaikan pesan Presiden terpilih Prabowo Subianto agar koalisinya menang dengan cara yang baik, dengan politik yang santun dan riang gembira. Salam dari Pak Prabowo kepada pasangan Ridho melalui Pak Dasko untuk menunjukkan bahwa Bapak Presiden terpilih sangat berharap kita bisa memenangkan dengan cara-cara yang baik, dengan politik yang konstruktif, santun, riang gembira, sehingga kualitas dari pemilu di Jakarta bisa menjadi contoh, kira-kira begitu. Ya, target kami diminta satu putaran dan jangan menang tipis, kira-kira begitu ya. Karena mewakili harkat martabat besarnya koalisi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.